Berlokasi di area lobi Gedung Setda, pemerintah daerah Kota Cirebon dan pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pertandingan persahabatan tenis meja atau olahraga bola pingpong. Melalui olahraga dan silaturahmi informal ini dapat mempererat hubungan kerjasama dan membangun rasa kebersamaan. Ada puluhan atlet gesat pingpong dari Jabar dan tim PTM SKP bertanding dengan seru dan kompetitif. Tenis meja merupakan olahraga yang tidak mengenal batasan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Bahkan orang tua dapat bermain dan melakukan olahraga tenis meja, serta dapat digunakan untuk menjaga kebugaran dan rekreasi. Alhamdulillah ini menjadi bagian dari sebuah silaturahim, pertemuan yang informal, kita harapkan bisa menjadi bagian dari mempermudah tugas kita, dan kehadiran Pak Iwan juga dimulai dari kemarin memberikan semacam sharing session atau transfer knowledge kepada kami dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan sistem merit di Kota Cirebon, karena yang merancang sistem merit di Provinsi Barat yang saat ini terbaik di Indonesia adalah beliau. Jadi kita hadirkan sekaligus friendly match tenis meja, dan alhamdulillah nih sehat semua pelaksanaannya. Setelah pertandingan persahabatan tenis meja digelar di Kota Cirebon, PJ Wali Kota menjadwalkan kunjungan balasan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Husen Sadra, RSCTV, Cirebon.